Corona datang, Tuhan mencuci dunia, membungkam kesombongan manusia. Tempat ibadah semuanya ditutup, manusia bingung cari bukanlah kebetulan mendidik kita untuk jadi salah. Anak dan istri, jabatan kekayaan, semua itu bukan milik kita. Tangan tengadah teguhkan hati kami, ya Tuhan, selamatkan kami. Kalau tutup mata saja, ya. Udah tahu itu lagi siapa. Oh iya, udah yakin lah ya. Nah memang selama pandemi COVID-19 banyak sekali kalangan yang peduli akan upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tidak terkecuali para artis kita, kalangan selebritas dari penyanyi terutama, banyak sekali suaranya, walaupun mereka tetap di rumah saja, tapi tetap kreatif begitu. Nah salah satunya tadi, Anda juga yang di rumah tanpa melihat video yang kami tayangkan, sudah tahu itu lagunya siapa. Nah ini dari Bimbo, merilis lagu judulnya Corona. Kita akan menemui salah satu personil dari Bimbo, Kang Jaka. Melalui online kita. Kang Jaka, assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Ya, kalau Kang Jaka kan kita kelihatan nih. Kang Sam sama Kang Acil, sehat semua? Alhamdulillah. Ah, ya. Udah nggak ketemu berapa lama nih Kang Jaka dengan Kang Sam dan Kang Acil? Cukup lama. Ya, karena masing-masing juga kadang-kadang pada nggak keluar juga. Iya. Nggak tiba-tiba ketemu di supermarket gitu, enggak ya? Kan boleh tuh kalau ke supermarket gitu. Kalau janjian di supermarket boleh loh, Kang. Iya, benar juga ya. Iya. Padahal rumahnya deketan. Tuh. Ya. Jadi supermarketnya harusnya sama gitu. Iya, malah jarang ketemu walaupun deket. Ya, semua karena corona memang menjadi perhatian kita. Ya. Kang Jaka, cerita dong mengenai lagu yang tadi kita udah dengarkan sedikit itu, kenapa Kang Jaka, Kang Acil, Kang Sam sampai apa ya istilahnya, terdorong, gitu terdorong ya. Untuk kita bikin lagu yuk mengenai corona ini, dan hadirlah lagu tadi ke tengah masyarakat. Kang Jaka, cerita dong. Pak kita sebagai suka membuat lagu-lagu, ya. Dan kebetulan ada corona gini. Akhirnya kita bertiga masing-masing bikin lagu yang ternyata yang Kang Sam yang kita ambil gitu. Oh jadi masing-masing itu. Sudah bikin lagu juga sebenarnya ya? Iya sudah, lalu kita pilih. Nah. Okay. Dan lagu ini membawa pesan keinginan, keprihatinan, serta doa pengharapan menghadapi pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia ini. Jadi lagu ini ciptaan Kang Sam. Okay. Oh gitu. Jadi ini yang mencoba disadarkan melalui lagu ini apa? Apakah merenungi kenapa corona datang kah? Atau menguatkan masyarakat untuk menghadapi corona atau apa sebenarnya? Ini menguatkan masyarakat supaya peduli. Jadi menyadari bahwa ini masa yang sulit begitulah Kang Jaka. Ya, kan sampai sekarang juga belum ada yang vaksinnya yang bisa menekan. Iya benar.